Belum apa-apa kan sama Sasa aja. Hai, nama gue Sasa, umur gue 24. Nama saya Riza. Gue Safira. Hai, nama gue Rachel Goddard, gue seorang content creator. Gue Tan Boy Kun, nama asli gue Bara, nama panggung gue Tan Boy Kun. Dan gue seorang, bisa dibilang food vlogger lah ya. Jadi kita hari ini mau ajak Kak Rachel untuk nyobain minuman susu. Baik. Tapi BSB nih, bukan susu biasa. Wow. Susu apa aja nih? Kita akan cobain di sini. Saya suka banget susu. Oh gitu. Emang kenapa sih suka minum susu? Ya susu itu ini menyehatkan, bikin segar itu, bikin memperkuat, menegangkan otot-otot. Biasanya susu itu dari mana aja sih? Ada yang dari kedelai, susu skim milk, susu sapi, kedelai, susu kambing, susu onta. Susu hewan ini udah pasti yang keluar dari hewan. Begini keluarnya. Ada juga yang dari nabati kayak kedelai, kayak almond. Kita langsung aja nih. Yes. Nyobain. Susu number one. Susu number one. Ini dia susu pertama. Wow. Ini untuk gelasnya. Sampel. Wow. Kok bunyi min ya? Kok aroma kayak ini? Susu. Ini. Ini kok wanginya kayak lemongrass? Oh iya. Iya. Dikasih parfum ya susunya. Dikasih diffuser aromaterapi gitu. Baunya tadi kayak ada bau-bau jahe gitu ya. Enggak ya. Boleh dicobain sekarang? Boleh. Oke. Coba dulu, Kak. Oi. Enak. Baunya, aromanya. Gimana tuh cara rasanya? Apa sih? Susunya kayak air biasa sih, enggak yang kental. Kayak susu normal aja. Susu sapi normal. Rasa jahenya sih hilang. Jahe hilang ya. tadi di sini kayak ada jahe-jahenya di sini. Kayaknya susu jahe sih tetap. Oh. Yang saya tahu ini pasti susu kambing. Oke. Okay. Iya. Tapi rasanya kayak kayak susu. Iya, ini benar. Tapi ini bukan susu sapi. Hah? Apakah itu? Susu kambing atau kalau orang Padang bilang susu kambing. Susu kambing? Kambing bisa punya susu? Oh, ini susu kambing. Susu kambing benar. Lu dapat dari mana? Wih, banyak dong. Lu per sendiri. Iya. Kita ada yang mau kambing. Makasih loh. Makasih. Ini pertama kalinya saya minum susu kambing. Gue sih habis makan banget ya kita. Jadi ternyata nih Kak Rachel, susu kambing ini mempunyai kandungan lemak dan protein yang berbeda dari susu sapi. Susu kambing itu lebih mudah dicerna daripada susu sapi. Oh. Jadi kalau orang minum susu sapi itu aduh kayaknya nggak enak perut lah. Langsung keluar lagi ya. Ini bisa menjadi alternatif buat mereka yang nggak cocok minum susu sapi. Gitu. Wow, gila banget. Kenapa nggak dijual tuh di mana-mana ya? Dijual ya justru ya. Ini dia. Kayak lebih berat ya? Oh iya. Enggak ya? Sotoy gue. Buka. Nah, wah, tumpah. Baunya ini lebih netral. Lebih netral. Ya. Kayak bau asam gitu ya. Kalau dari penciumannya nih kayaknya susu anak nih. Susu anak. Soalnya kayak manis-manis gitu. Susu gula, kayak ada gulanya maksudnya. Oh. Langsung aja kita coba dulu, Kak. Kayak ini kayak air ya. Kayak tebu nih. Ini air tebu nih, saya curiga bukan susu nih. Cobain ya. Cobain loh. Bismillah. Lo.
bakso apa ini? Nah. Gue pikir manis, tapi ini kayak lebih rasa air, kayak nggak ada kandungan susunya. Ini susu beneran nggak? Ini kayak, oh gue tahu, ini lo bikin susu airnya kebanyakan. Kayak air campur tepung terigu kali. Wah, saya yakin ini air beras juga nih, air taji ini ya. Jadi ini yang kedua ini susu unta. Ah serius? Ini susu unta. Oh iya? Yes. Boong. Lo beli di mana ya? Kata bubusnya sih gitu. Oh ini bukan lupers langsung? Enggak. Bubuk terus lo udek-udek li air kebanyakan. Ini susu unta beneran? Susu unta. Oke, mantap. Wow. Jadi susu unta itu, kalau yang benernya nih ya, katanya punya kandungan laktosa itu yang lebih rendah dari sapi. Itu dia makanya mungkin dari segi rasa jadi lebih soft. Artinya apa? Artinya orang-orang yang punya alergi laktosa atau alergi susu itu bisa menjadikan susu unta sebagai alternatif. Nomor 3. Ini warnanya beda sendiri. Sendiri. Oh, ini dingin ya? Oh, ini gue mah udah tahu. Oh, tahu ini deh aromanya. Aromanya ini udah kenal sih. Harusnya nggak salah. Tuh, warnanya aja kayak gini. Ini katanya butak. Iya, butak warnanya. Coba dulu, Kak. Bukan. Ini kalau boleh dihabisin, gue habisin nih. Doyan gitu. Doyan. Kayak tahu nih. Apa tuh? Soy milk ya? Aliase. Kacang hijau. Bukan. Salah. Susu kedelai. Emang kenapa tahu? Rasanya kayak seperti apa sih emang? Kayak tahu. Kayak jus tahu gitu, pernah gak sih? Jus tahu, nih tahu dari pecel lele, terus lu jus. Lestaring deh tuh, enggak deh. Maksudnya iyalah, ini kan soy apa namanya? Soy sauce. Soy milk. Soya milk. Ya, cobain. Susu keledai, susu kedelai, bener gak? Bener. Dari ketiga jenis susu yang udah dicobain, yang favorit yang mana sih? Ya ini. Kedelai. Kedelai aja lah. Kayaknya susu unta deh, surprisingly. Gue bukan penggemar susu, gue lebih suka Amer. Nggak, gimana ya, gue tuh bukan penggemar susu soalnya, jadi nggak tahu mana yang lebih suka, cuman kalau disuruh ngebandingin di antara tiga itu kayaknya yang pertama deh. Kambing. Karena paling normal rasanya. Oke okay guys, tadi gue udah nyoba berbagai macam susu ya. Gue harap kalian enjoy sama hadirnya gue di acara ini. Jangan lupa di like nih, di komen dan di share. Subscribe ke channelnya Dana Indonesia. Jangan lupa subscribe ke channelnya Dana Indonesia. Coba dulu Kak.